Bill waktu Indonesia Bercanda. Untuk sementara kedudukan skor mereka seimbang nih, Cam. Masih 100 tim A dan 100 tim B. Sekarang kita akan menguji mereka dalam kuis yang akan membuat mereka memperoleh nilai yang lebih tinggi, Cak. Betul. Karena kita akan mengajak mereka bermain dalam kuis psikologi. Ini mereka bisa memperoleh skor yang lebih tinggi di sini, Cak. Baik, ini untuk rebutan. Mamat, Budi, Wawan. Hari itu perlu duit. Buat mereka apa? Sepakat untuk menelepon teman mereka yang kaya bernama Gregory. Waduh, dia lagi. Mamat bilang kepada Gregory kalau perlu duit untuk biaya masuk sekolah. Budi bilang ke Gregory perlu duit untuk biaya rumah sakit. Sedangkan Wawan bilang kepada Gregory perlu duit untuk biaya makan sehari-hari. Dari cerita di atas tadi, siapakah kira-kira yang akan diberi pinjaman oleh Gregory? Makanan sehari-hari. Mamat meminta Epin perlu duit untuk biaya masuk sekolah. Tim B. Ya. Pak, sudah saya tahan loh. Lu gak waspada. Sudah saya tahan loh. Gak waspada. Makanya bunyinya kayak gak malu-malu. Mep. Tahan sini di bawah. Ayo jawab. Sudah. Yang itu aja rumah. Ayo. Oke, rumah sakit. Rumah sakit, Pak. Karena kalau yang sekolah, itu kan dia udah tua, Pak. Udah gak bisa dipercaya dong. Masa udah tua sekolah. Makanan sehari-hari. Hari. Ngapain urusan sama hari? Iya. Kan mau butuh duitnya si itu sih. Siapa yang pinjam duit buat makan? Gregory. Oh, Wawan. Wawan. Jadi yang sekolah, yang masuk rumah sakit. Sekolah. Pak, karena? Urgent. Masuk rumah sakit. Budi. Karena si Budi. Dia urgent. Baik. Tim B menjawab Budi yang masuk rumah sakit. Biaya rumah sakit yang dipinjami karena urgent. Iya. Urgent. Urusan nyawa maksudnya. Nyawa, Pak. Sakit. Tim A jawabannya apa? Yang dipinjami adalah Wawan dan Mamat. Wawan dan Mamat. Mamat untuk biaya masuk sekolah, Budi untuk biaya rumah sakit, Wawan untuk sehari-hari. Jadi yang dipinjam adalah untuk makan sama untuk masuk sekolah. Kenapa? Karena lebih murah. Tapi yang si Budi untuk biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit berapa, Pak? Anda ini kayaknya kenal ya, Gregory itu kayaknya seberapa. Bayangan lu untuk biaya rumah sakit, maksud lu ngebangun rumah sakit. Iya, biaya rumah sakit. Terus misalkan sengketa juga sebodoh bisa apa aja. Orang yang tidak punya duit berpikiran untuk gua mau bangun rumah sakit. Enggak dong. Ya, siapa yang bilang sakit? Sekarang rumah sakit kan butuh biaya operasional, listrik. Bayar dokter, bayar listrik. Biaya rumah sakit itu. Iya, semuanya biayanya. Bayar dokter, bayar suster. Tahu kan. Udah jawabannya ke sini bukan di sana. Iya. Jawabannya iya. Berarti Mamat dan Wawan. Mamat dan Wawan. Budi yang tidak dipinjami. Enggak, kan biaya rumah sakit mahal, Pak. Iya. Baik. Yaudah. Banyak. Sudah kita kunci jawabannya. Kita debat sendiri. Tenang, tenang. Tenang. Tim B menjawab Budi yang untuk biaya rumah sakit yang diberi pinjaman karena urgent. Iya. Justru Tim B menjawab Budi justru yang tidak diberi pinjaman. Mamat dan Wawan diberi pinjaman. Iya. Baik. Jawaban yang benar yang diberi pinjaman setelah yang satu ini. Dia mau minjam duit ke Gregory buat bayar biaya rumah sakit, listriknya, airnya, obat-obatnya yang digunakan. Siapa dia?